Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak share satu ilmu, iaitu nak pasang perit tingkap. Tingkap ni perit tingkap aluminium yang dah siap. Perit pun dah siap dengan grill. Jadi kita pasang. Yang ni jenis yang tolak. Tingkap aluminium yang tolak. Skru di bahagian sini. Maksudnya lock di sini, maksudnya buka ke sana. Okey. Cara nak level ni, bawah ni kita bubuh pasir, you know? Semen bawah ni kita letak macam ni. Lepas tu gunakan kayu penahan. Sebelah sana satu penahan. Dan menggunakan water label untuk check label. Okay, di sini kita nampak punya label. Okay, nampak lah. Okay, label dia straight. Kita akan nampak dia straight. Lepas tu lagi satu, kedudukan dia. Kedudukan dia okay, antara sini. Okay. Sama ada label tak label. Ni kedudukan straight. Yang ni kedudukan label tak label. Okay, sekarang kita nampak dah label. Dah label semua, baru kita mula ikat bata di bahagian sini. Lebih kurang sekaki. Dan sebelah sana bahagian sekaki. Dan kita tunggu biar kering sedikit supaya dia tak lari dah lepas kita ikat bata. Ini bahagian tingkap yang telah dipasang dan telah siap. Tingkap ni adalah yang jenis tingkap aluminium, siap sekali dengan perim, grill sekali. Cara pasangnya macam biasa juga, macam mana kita pasang perim tingkap nako. Dan tingkap ni sama juga cara pasangnya. Okay, pertama label kita cek sekali lagi. Okay, masih cantik dan masih label. Yang pentingnya untuk label ni, bila kita nak pasang tingkap, tingkap tak nampak sengit dan nampak kemas dan tidak ada lubang. Pentingnya label bahagian bawah ni daripada sini mesti kena label. Dan bahagian atas straight untuk memudahkan masuk pasang tingkap kemudian. Okey, sekian dulu perkongsian saya pada kali ini. Moga ianya memberi manfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.